بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سلام جنيا بركاتا يامنا بركاتا أنبليو دينوكل أوليه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دالام كتاب ليو فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد ولهذا كان Oleh karena inilah ada di antara para pengikut orang-orang ini Syekh Hamid Al-Faqi rahimahullahu taala berkata Yaitu mimman yaz'umuna ma'rifatat tauhid 'ala hadzal ma'na yaitu di antara orang-orang yang mengakui pengertian tauhid dengan makna ini ka mimman yantasibuna ila al-islam seperti banyak orang dari orang-orang yang menisbatkan dirinya ke agama Islam wa yastaghiluna bis alladhi huwa ibadatul kawakibi wasyayatin sementara mereka menyibukkan diri mereka dengan sihir yang mana sihir itu adalah beribadah kepada bintang-bintang dan setan-setan bi anwa'il -setan. azaimi wal bukhuri wa hayawanil aswadi atau yang merah وغير ذلك مما سيأتي dengan berbagai macam jimat-jimat kemenyan-kemenyan menyembelih hewan yang berwarna hitam atau berwarna merah dan yang selain itu dari perkara-perkara yang perinciannya akan datang selesai perkataan Syekh Hamid Al-Faqi rahimahullahu taala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata walihada kana min atba'i haula oleh karena inilah ada di antara para pengikut orang-orang ini man yasjudu lishamsi wal qamari wal kawakibi wa ada yang bersujud kepada matahari kepada bulan kepada bintang-bintang dan berdoa kepadanya wa yasumu wa yansikulaha berpuasa menyembelih beribadah untuknya wa yataqarrabu ilaiha dan mendekatkan diri kepadanya Al-Syekh Hamid Al-Faqi rahimahullahu taala berkata ai yadhbahu laha adh wa yaitu menyembelih untuknya sembelihan-sembelihan dan membuat sesajen-sesajen. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa yataqarrabu ilaiha" dan mendekatkan diri kepadanya. ha Kemudian dia berkata, Inna Inna ha bisyirik Sesungguhnya perbuatan ini bukan syirik Sesungguhnya kesyirikan itu apabila aku meyakini bahwasannya Matahari Bulan Bintang Dan selainnya dari yang diibadahi selain Allah mengaturku Fa idz ja'altuha sababan wa wasilatan lam akun musyrikah Jika aku menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah sebagai sebab dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah maka aku bukanlah pelaku kesyirikan ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك dimaklumi secara pasti dari agama Islam bahwasanya perbuatan ini kesyirikan انتهى كلامه رحمه ta'ala. تعالى selesai perkataan شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى فنولس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بركاته wa qaulillahi ta'ala dan firman Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku سورة الذاريات آيات لما قلنا الشيخ العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى كتيك من كان سورة الذاريات آيات 56 قلنا بليو، بكاتا Hadihil ghayatul lati Khalaqallahul jinnah wal insa laha Hanya beribadah kepada Allah adalah tujuan Yang mana Allah menciptakan jin dan manusia karenanya Waba'atha jami'ar rusuli yada'una ilaiha dan Allah mengutus semua para rasul untuk mengajak hanya beribadah kepada Allah mengajak untuk melaksanakan tujuan ini wahia ibadatuhul mutadamminatu lima'rifatihi wa mahabbatihi wal inabati ilaihi wal iqbali alaihi wal i'radi amman siwah Tujuan yang Allah menciptakan jin dan manusia karenanya dan mengutus semua para rasul untuk mengajak kepadanya adalah beribadah kepada Allah. Peribadahan yang mengandung mengenal Allah, mencintainya, kembali kepadanya menuju kepadanya dan berpaling dari semua yang selainnya wadalika yatadammanu ma'rifatahu ta'ala dan itu mengandung mengetahui Allah taala فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله sebab sesungguhnya kesempurnaan ibadah tergantung pada mengenal Allah bal kullama zada al-'abdu ma'rifatan li rabbih kanat ibadatuhu akmal bahkan setiap kali pengetahuan seorang hamba bertambah terhadap rabb maka ibadahnya semakin sempurna. Fahadalladhi khalaqallahul mukallafina li ajlih. Maka inilah perkara yang mana Allah menciptakan para mukallaf. Karenanya. Fama khalaqahum li hajatin minhu ilayhim. Sehingga Allah tidak menciptakan mereka karena Allah membutuhkan mereka karena suatu keperluan dari Allah kepada mereka. Selesai perkataan Syekh al alamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. سلام الشيخ العلامه عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بركاته الشرح بن جلسن بالجر عطف على التوحيد قولي firman yaitu firman Allah dengan jar yaitu majurur karena disambungkan kepada at-tauhid ya, at-tauhidi kitab at tauhidi at-tauhidi majurur karena idhafah digabungkan dengan kata kitab atau karena mudhaf ilaih ويجوز الرفع على الابتداء دنبلة نبتا قول الله تعالى قول مرفوع كرنا مبتدأ قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بركتاه Al-ibadatu hiya ta'atullahi bimtithali ma amarallahu bihi ala al-sinatir rusul. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan mengerjakan perkara yang Allah perintahkan melalui lisan-lisan para rasul. Wa qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga berkata, "Al ibadatus munjamian likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahhu min al aqwali wal a'malizh zahirati wal batinah." Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridai oleh Allah, yaitu perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang lahir maupun yang batin. Qala Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Wa madaruha ala 15 qa'idah." Ibadah berpusat pada 15 kaidah, berporos pada 15 kaidah. Man kammalaha kammala maratib al Barang siapa yang menyempurnakan 15 kaidah itu maka dia telah menyempurnakan tingkatan-tingkatan peribadahan kepada Allah. Wa bayanu dhalik, penjelasan hal itu adalah annal ibadata munqasimatun Qalbi wal wal Jawarih. Sesungguhnya ibadah terbagi pada ibadah yang dilakukan oleh hati, lisan dan anggota badan. Wal ahkamu lil ubudiyyati Sementara hukum-hukum yang berlaku untuk ibadah ada lima wajib, wa mustahab, wa haram, wa makruh, wa mubah. Wajib, mustahab, sunnah, haram, makruh dan mubah. وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. dan lima hukum itu berlaku untuk masing-masing dari ibadah yang dilakukan oleh hati, lisan dan anggota badan. qala al-Qurtubi al-Qurtubi rahimahullahu taala berkata, "Aslul ibadati at wal khudu'." Asal ibadah adalah menghinakan diri dan ketundukan diri. Wa summiyat syar'i 'ala al-mukallafina ibadat لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متدللين لله تعالى. Tugas-tugas yang dibebankan oleh syariat kepada para mukallaf disebut ibadah karena para mukallaf mewajibkan diri mereka untuk melakukannya, selalu melakukannya dan mengerjakannya. dalam keadaan tunduk dan menghinakan diri kepada Allah taala. Wa ma'na al-ayat Ma'na ayat surah Adz-Dzariyat ayat 56 Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Anallaha ta'ala akhbara annahu Ma khalaqal wal insa illa Sesungguhnya Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya Allah Ta'ala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadanya. hikmatu fi Maka beribadah kepada Allah adalah hikmah di balik penciptaan jin dan manusia. الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بركاته قلت سيكتكا وهي الحكمة الشرعية الدينية حكمة إني أدل الحكمة ينشرعي ينديني والله اعلم بالصواب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته